Viral Ayu Ting Ting peluk Boy William berulang kali, langsung panen kritikan nyosor mulu. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Usai Ayu Ting Ting dan Boy William berbaikan, kedekatan keduanya sukses menyita perhatian publik. Terlebih, baru-baru ini Boy memanggil Ayu dengan sebutan sayang dalam bahasa Korea. Seiring disorotnya kedekatan mereka, beredar sebuah video lawas yang memperlihatkan kemesraan Ayu Ting Ting dan Boy William dalam membawakan sebuah acara di televisi. Video lawas tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram @instajulid. Pada keterangan caption, video tersebut berasal dari 2014 silam saat Boy William menjadi bintang tamu acara Ada-Ada Aja, sementara Ayu Ting Ting menjadi hostnya. Dalam video, tampak Ayu Ting Ting berulang kali memeluk Boy William dan pelukan tersebut disambut oleh lelaki 31 tahun tersebut. Tidak hanya memeluk, Boy William sampai mencium kedua pipi Ayu Ting Ting berulang kali. Dari video tersebut terbukti bahwa Ayu Ting Ting dan Boy William sudah dekat sedari dulu hingga keduanya terlibat perseteruan pada tahun 2018 dan baru-baru ini berbaikan. Alih-alih mendukung kedekatan keduanya, warganet justru memandang jelek tindakan Ayu Ting Ting yang dinilai lebih agresif. "Ayu itu jeleknya semua disosor," komentar akun netizen. "Ayu kalau lihat yang cakep-cakep langsung dipepet dong, disosor kayak bebek," ujar akun netizen lain. "Kayaknya Ayu yang agresif ya, selalu minta peluk duluan," imbu akun netizen lain.